Pekakan Jagadari akan gagal mengalahkan Sulistriti. Ayah harus segera bertindak. Tidak, anakku. Kalian bertiga adalah darah dagingku juga. Biarlah karma yang akan menentukan nasib mereka. Kembalilah kamu. Kamu akan senang bersama kami. Wahai penguasa dendam dan pelindung arwah-arwah penasaran, kami persembahkan lagi gambar pembuat paduka. Kalian telah mengusikku. Apakah yang akan kalian persembahkan kali ini akan memuaskanku? Siksalah diri hamba ini sebagai jaminannya yang mulia. Pergi kalian. Kematianmu nampaknya kematian yang mengenaskan. Minum. Jaga Galing.
aku akan menuntaskan dendamku padamu. Aku tidak rela mati begini. Siapa kau? Aku Raja Iblis Penyebar Maut, penguasa dendam dan kebencian, api arwah-arwah penasaran. Aku Selir Seriti. Aku telah disia-siakan oleh kerajaan yang kecil. Aku butuh bantuanmu. Apapun akan kulakukan untuk menuntaskan dendamku. Tidak ada bantuan yang datangnya begitu saja dariku. Harus ada imbalannya. Aku tidak punya apa-apa. Kecuali tubuhku. Pusaka Tunggul Pamungkas ini adalah lambang kekuasaan bagi siapa saja yang memegangnya. Pelajarilah makna tulisan yang tergurat di pilahnya dengan baik. Dan jaga jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat. Karena sampai kapanpun, kejahatan tidak akan pernah berakhir. Rahasiakanlah tempat penyimpanannya, ya. Sebenarnya, Ayanda masih kami butuhkan kehadirannya di istana. Jaga Galing, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Kamu akan mampu memegang tampuk kepemimpinan kerajaan ini dengan bijaksana. Ingat. Sudah waktuku mengundurkan diri dari kehidupan duniawi ini. Menebus segala kesalahanku yang kuperbuat selama ini. Terutama setelah terjadi huru-hara yang banyak merenggut nyawa. Jaga Galing. Jagalah adikmu baik-baik. Selamat tinggal, anak-anakku. Selamat jalan, Ayahanda. Maaf, Gusti Prabu. Kenapa bergawa? Kami sertakan seorang abdi untuk menemani Prabu. Lehermu, jenjang. Raja Iblis pasti menyukai leher seperti ini. Kenapa? Apakah setiap pembangkang selalu mengalami nasib yang sama? Tiada maaf bagi Raja Iblis selain hancur jadi debu. Pusaka yang dipegang Raja Iblis itu, Trisula namanya. Trisula Penebar Maut tepatnya. Pusaka yang tidak ada tandingannya. Sekali tersentuh, pasti cair dan hancur tanpa sisa. Trisula mengingatkan aku pada kehebatan Tunggul Pamungkas. Pusaka apapun yang kau sebut, tidak ada sekuku hitam dibanding Trisula Penebar Maut.
Aku tahu kau menginginkan Trisula itu untuk membalas dendammu. Ayo Sriti, raja tentu sudah lama menunggumu. Kecantikanmu memang mendebarkan sukma. Tidak mengherankan bila Prabu Gendra Sakti menjadikanmu selir. Dan keistimewaanmu tentu langka. Kau sama saja dengan laki-laki lain. Menghargai perempuan sebagai pemuas nafsu. Manusia tercipta juga karena nafsu. Apakah kau mau menyangkalnya? Dan kau mau membalas dendam juga karena nafsu. Aku bersedia menolongmu juga karena nafsu. Apakah kau akan membatalkan dendammu? Katakan yang kau inginkan. Apakah laki-laki atau wanita? Ya, wanita. Wanita? Aku ingin menjebak Jaka Galing dan menghancurkannya. Kau akan mendapatkannya. Secantik kau, cukup pantas kau kuberi nama Lorna. Saatnya keraton banjir darah. Dendam membakar harus terbayar lunas. Berangkatlah. Tugasmu hanya satu. Bunuh Jaka Galing. Kejadian seperti tadi, Kakang belum bisa menemukan maknanya. Benar, Kakang.
Kalau kuhubungkan dengan kejadian sebelumnya, angin semacam itu pernah bertiup di tempat penyimpanan pusaka. Oleh karenanya suamiku menjadi sangat gusar. Apa ada kemungkinan malapetaka menimpa kembali? Ini adalah pertanda buruk, Kakang. Tidak ada salahnya kalau kita lebih berhati-hati. Seperti halnya kami, kalau saja waktu itu kami bisa menyadarinya lebih awal, mungkin pertumpahan darah masih bisa kami cegah. Semua keperluan sudah siap. Kuda Paduka telah kami siapkan. Segera kita berangkat. Mari, Paduka. Ada apa, Kenanga? Aku menginginkan burung itu, Kakang. Bidikan yang tepat. Sasaran jatuh tanpa menderita. Ini hanya bisa dilakukan oleh pemburu ulung. Boleh aku tahu siapa namamu? Jagagaling. Oh, nama Jagagaling sudah sering disebut orang karena kesaktiannya. Tetapi kenapa orang tak pernah menyebut soal kegagahan dan ketampanannya? Laki-laki yang sulit dicari tandingannya. Kang Jaka. Kita ternyata sudah terlalu jauh dari keraton, Kakang. Lagi pula, di tempat ini tidak ada buruan yang cukup berharga. Bunuh Jagagaling. Bunuh Jagagaling. Bunuh Jagagaling.
Tanpa pertolongan, mungkin aku sudah jadi mayat. Sungai itu penuh ular. Lain kali, harus lebih hati-hati. Seingatku, belum pernah aku melihatmu. Aku sendiri tak pernah tahu asal-usulku. Begitu terlahir, aku merasa tak punya siapa-siapa. Milikku satu-satunya, barangkali hanyalah nama. Kalau bersedia, untuk sementara kau boleh tinggal di istana. Akan menjadi persinggahan yang tak akan pernah kulupakan. Biar ku carikan kain untukmu. Tak apa kan ku pinjam dari seorang dayang? Itu lebih dari cukup. Kakang, ada yang ingin aku bicarakan. Tentang apa? Lorna. Sejak pertama aku melihat Lorna, entah kenapa aku punya firasat yang kurang baik. Kuharap kakang lebih berhati-hati. Sebagai contoh, semalam, angin bertiup kencang di tempat penyimpanan pusaka. Pagi ini, seorang wanita muncul. Cantik memang, tapi asal-usulnya, Kang. Kita ini siapa? Dia itu siapa? Apa bedanya? Kenapa kamu selalu mempersoalkan tentang asal-usul? Sementara semua orang dilahirkan dengan cara yang sama. Dulu, kakak mungkin bisa mendapat demikian. Tapi sekarang, kakang adalah pewaris tahta yang menjadi panutan tata krama. Apakah tata krama hanya milik orang yang punya asal usul? Aku sebenarnya mau pergi. Tak pantas rasanya orang sehina aku tinggal di istana. Tapi langkahku tertahan karena kita memiliki kesamaan. Memainkan seruling, seruling untuk pelepas rindu. Kalau begitu, aku akan memainkan serulingku. Tidak perlu, karena ada nyanyian lain yang lebih indah, yang bisa kita nyanyikan berdua. Lorna, jangan nodai cinta kita yang suci.
Getaran cinta yang kita rasakan bukanlah getaran nafsu. Baru sekali ini aku pahami arti cinta. Aku kagum pada kakak bisa menerima diriku. Tidak semua lelaki seperti kakak. Tak ada yang bisa melawan daya cinta. Ombak seluas laut pun akan terkulai lunduk. Seandainya aku sebagai putri keraton, apa bedanya? Aku tak inginkan pertentangan. Aku merindukanmu. Aku juga. Tidak, Lorna. Bukan sekarang waktunya. Apakah aku kurang menarik, kakak? Menarik, Lorna. Tapi jangan sekarang. Aku inginkan sekarang. Paling tak suka di mata-matai. Dia justru bercinta dengan Jaka Galing. Itu urusanku. Bukan urusanmu. Kau dihadirkan karena keinginanku. Tugasmu membunuh Jaka Galing. Aku tidak melihat alasan untuk membunuh Jaka Galing. Alasan itu ada padaku. Kau ada karena keinginanku. Itu sudah cukup sebagai alasan. Selesaikan tugasmu. Atau kau kukembalikan jadi debu. Ingat, Lorna. Kau tidak akan pernah bisa bersatu dengan Jaka Galing. Walaupun kalian saling mencintai. Lorna membanggang. Seakan-akan aku tidak dapat mengendalikannya. Di mana letak kesalahannya? Kesalahan? Tidak ada kesalahan. Tidak ada persoalan. Selama gua Garba, sebagai asalmu asal kehadiran Lorna masih di tangan kita. Tindakannya masih bisa dikendalikan. Kecuali kalau dia bersetubuh dengan pria yang benar-benar mencintainya di malam bulan purnama. Maka benda itu akan hancur dengan sendirinya. Dan Lorna akan hidup di alam nyata. Kalau begitu, cepat kendalikan Lorna sekarang agar dia segera menuntaskan tugasnya. Tinggal selangkah lagi, aku akan jadi penguasa kerajaan. Di saat aku memegang pusaka, pusaka tumbul pamungkas lambang kekuasaan. Izinkan aku mengutus anak buahmu
untuk melacaknya. Anak buahku, ambil saja sesukamu. Tampaknya ada persoalan yang mengganggu Kakang. Lorna, aku lihat Kakang semakin akrab dengannya. Aku perlu mengingatkan Kakang sekali lagi. Hati-hatilah. Sampai saat ini, aku masih belum bisa mengatasi kecurigaanku. Dia wanita yang sangat menarik. Hati orang, siapa yang bisa menduga? Pada saat mendiang suamiku mengangkat Sriti menjadi selir, semua orang membicarakannya. Sriti selir yang baik. Jangan menuduh sembarangan. Firasat tak bisa dijadikan pegangan. Kurasa aku sudah mengenal Lorna dengan baik. Bahkan semalaman aku sudah menimbang-nimbang sampai pada kesimpulan. Aku akan mengawininya. Sudah lama kamu di sini. Iya. Kau buatkan minum untukku? Maksudku, apakah Kakang benar-benar mencintaiku? Kenapa kau tanyakan soal itu? Maksudku, Lorna, Kakang mencintaiku dengan tulus. Sampai ke dasar hatiku yang terdalam. Mengapa kau ada di sini? Mengapa kau tidak jadi meracuni dia? Itu urusanku. Baru sekali ini kulihat gadis dusun begitu pandai melontarkan pisau. Kakang Jagagaling mungkin telah dibutakan oleh cinta. Kamu takkan pernah bisa bohongiku, Lorna. Jika terjadi sesuatu di istana ini, aku akan tahu pasti siapa pelakunya. Apa itu yang licin-licin? Aduh, halus.
kayak welut. Jangan. Aduh. Sudahlah, urai saja sama Dini. Masih banyak yang bisa dinikmati di dunia ini. Keindahan, makanan yang lezat, dan kehormatan sebagai raja dalam pelukan wanita yang hangat. Kendalikan amarahmu. Kegagalan bukan berarti kekalahan. Ibu di sini, anakku. Ibu. Aku malu, Bu. Aku harus bisa membalas sakit hati ibu. Hidup kita telah disia-siakan oleh mereka. Sudah berusaha, Bu. Ibu tahu, kau tak perlu malu pada ibu. Tapi kau jangan gegabah. Aku bingung, Bu. Biar ibu yang mengatasinya. Hadapi saja Jaga Galing dan Kenanga. Prabu Sepuh bagian ibu. Ibu. Kau tentu lupa padaku. Kau rupanya. Kau tinggalkan perempuan yang tengah mengandung benih cintamu. Kau sia-siakan dia. Tak pernah kau tahu betapa sakitnya melahirkan seorang bayi. Itulah kesalahan yang paling besar dalam hidupku. Karena itu aku menyepi, menyendiri, meminta pengampunan yang maha kuasa. Tak perlu kau menyiksa diri seperti itu. Sayang, memang sayang. Anak kita tak bisa menahan perasaannya. Itu pula yang ku sesalkan. Sriti mengobrak abrik istana. Dibutakan oleh dendam. Tapi bukan berarti kalian harus membunuhnya. Untuk menebus kesalahan itulah aku bertapa di sini. Maafkan aku, Sekarwangi. Walaupun sekarang dunia kita telah berbeda.
Sekarwangi. Akan kubuktikan kesetiaanku padamu. Hanya kematian yang bisa memisahkan cinta kita. Aku yakin kau pasti sudah bisa memaafkan aku, bukan? Dengan segenap cintaku. Oleh tusukan belati. Apa maksudmu? Apa kakang belum tahu? Lorna seorang pelontar belati yang sangat lihai. Hati-hati kalau bicara. Aku lihat sendiri. Entahlah, aku merasa adanya satu hubungan. Cukup. Kenapa senjata itu menancap di tubuh Prabu Sepuh? Kau tidak punya hak untuk menanyai itu. Itu bukan jawaban. Selesaikan saja tugasmu. Jangan alihkan pembicaraan. Percuma dengan cintamu itu, Lorna. Kau bukan manusia yang sesungguhnya. Kekuatanku dan Raja Iblislah yang membuat kau menjelma menjadi satu sosok yang menyerupai manusia. Kini ku minta balas jasamu. Kematian Jaka Galing. Sriti, anakku. Ibu. Dendamu telah lunas, tapi perlu kuberitahu. Pusaka Tunggul Pamungkas tidak ada di tangan Prabu Sepuh. Itu urusanmu. Kau harus bisa mendapatkannya, anakku. Harus. Jaga dirimu baik-baik. Aku harus pergi. Kenapa kau termenung menyendiri? Lebih baik kau temani Kakang Prabu. Ayo sana. Baik. Ayo, kamu yang kasih. Kamu saja. Kamu takut dipecat ya? Kamu saja. Kamu yang bawa kok. Rasakan. Kemari. Kamu sih. Maafkan kami, Paduka. Panggilkan aku, Presiden. Aku ingin mendengarnya di peranginan. Baik, Paduka. Apa lagi yang kau gelisahkan? Kau tahu kan apa yang kupikirkan, Lorna? Ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Aku selalu siap menolongmu kembali. Iblis. Kau kira aku tidak tahu apa isi kepalamu?
Adipati Gendrasekti yang mengambilmu sebagai selir konon adalah manusia yang berbudi, namun mencampakkanmu. Apakah dia tidak lebih iblis dari aku sendiri? Sedangkan Lorna adalah usaha yang bisa aku berikan. Berhasil atau gagal itu kan sesuatu yang lumrah saja. Seharusnya kau tahu, tugas Lorna tidak mengenal istilah gagal. Sudahlah. Buat apa kita mempersoalkan Lorna yang tidak akan menyelesaikan persoalan? Bagaimana? Kau akan menghentikan usahamu? Aku pantang menyerah. Kau mengerti itu? Kau pun tahu kelemahanku. Tapi kau tega mempergunakannya. Kita tidak harus saling menyakiti. Lebih baik kita memikirkan langkah selanjutnya. Pusaka Tunggul Pamungkas tidak ada di tangan Prabu Sepuh. Jelas sudah, pusaka itu tersimpan di keraton. Sementara Lorna sudah tidak bisa diharapkan lagi. Aku inginkan yang lain untuk penggantinya. Ya, kita ciptakan yang melebihi Lorna. Aku ingin seorang laki-laki. Aku ingin seorang laki-laki gagah dan menarik. Sujud anakmu. Kamu selamatkan jiwaku. Rasanya aku belum pernah mengenalmu. Nama saya Sanca. Tampaknya desa-desus itu benar juga. Desa-desus? Sekelompok orang ingin mencuri pusaka Tunggul Pamungkas yang sering disebut-sebut orang. Saya jadi penasaran, ingin sekali melihat bentuk pusaka itu. Aku tak pernah tahu tentang pusaka itu. Saya bisa mengerti kalau tempat penyimpanannya sangat dirahasiakan. Saya senang bisa menyelamatkan Gusti Putri.
Silakan, Paduka. Saya ucapkan terima kasih. Kamu telah menolong adikku. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga ketenangan keraton ini. Apalagi setelah mendengar desas-desus kelompok orang yang ingin mencuri pusaka Tunggul Pamungkas. Hanya saja yang saya herankan, mereka menyerang Tuan Putri. Sementara yang mereka tuju pusaka Tunggul Pamungkas. Maafkan hamba. Jika Kakang berkenan, izinkanlah Kang Sanca menjadi penggawa di istana. Untuk menjadi penggawa, aku harus mengetahui tentang jati dirinya Saudara Sanca. Apa bedanya? Kenapa kita selalu mempersoalkan asal-usul? Bukankah itu ucapan Kakang sendiri? Akan Kakang pertimbangkan. Kedatangan Sanca membuatmu gelisah sekali. Sampai kamu meninggalkan Pasiban. Maafkan aku, Kakang. Kalau memang benar-benar ada, kumohon agar pusaka Tunggul Pamungkas Kakang jaga baik-baik. Aku khawatir, Kakang. Sejak kedatangan Lorna, sepertinya Kakang Jagagaling telah berubah. Aku benar-benar tidak mengerti, Sanca. Apa aku salah? Tapi perasaanku mengatakan ada yang tidak beres dengan perempuan itu. Tapi mungkin hanya perasaanku saja. Atau mungkin aku iri pada kebahagiaan Lorna. Aku tidak melihat alasan Gusti Putri untuk iri padanya. Sejak wafatnya Kakang Prabu, aku sedikit terhibur karena masih ada tempat untuk mengadu. Tapi sekarang, pada siapa lagi? Aku dapat merasakan perasaan Gusti. Tapi janganlah terlalu merisaukan hal itu. Sanca. Iya, Gusti. Apa yang ingin kau lakukan? Aku hanya ingin mengurangi ketegangan, beban pikiran Gusti. Aku bisa merasakan urat ketegangan tubuh Gusti begitu kaku. Karena itu, aku hanya ingin melemaskannya, Gusti. Untuk mengurangi beban pikiran Gusti. 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 Cukup, Sanca. Maaf jika ada tindakan hamba yang salah, Gusti. Kalau begitu, kenapa Gusti takut? Sanca, jangan kamu pergunakan kelemahanku. Aku tidak berniat sedikit pun untuk mempergunakan kelemahan Gusti Putri. Kalau aku mempergunakan itu, untuk apa aku menolong Gusti Putri ketika diserang dulu? Aku kasihan melihat Gusti Putri memikul beban yang bukan kewajiban Gusti Putri. Rebahlah, Gusti. Oh.
Ada apa, Gusti? Sanjaya, kenapa semua jadi begini? Gusti, aku yakin semua ini karena ulah pusaka Tunggul Pamungkas. Karena itu, katakanlah, di mana letaknya pusaka itu, agar aku dapat menyingkirkannya, dan Gusti tidak jadi begini. Sekarang aku tidak dapat berpikir, Sanja. Tenangkan pikiranmu, Gusti. Aku yakin Gusti mengetahuinya. Bukan saatnya menceritakan pusaka itu, Sanja. Gusti. Ada yang kamu cari? Bawa ini ke kamarku ya. Dan siapkan juga pendupaannya. Aku bertemu Kakang Prabu ya. Baik, Gusti. Gusti Putri. Ada yang ingin aku bicarakan. Tentang Sanjaya. Gusti Putri boleh membenciku, tapi percayalah, aku begitu yakin tentang Sanjaya. Nampaknya dia punya niat jahat. Dia sangat berbahaya, Gusti Putri. Bercerminlah pada diri sendiri. Apa yang membuat harus kupercaya padamu? Sampai saat ini, belum kutemukan tempat penyimpanan pusaka Tunggul Pamungkas. Jika diizinkan... Tunggu. Mendekatlah, Sanca. Aku ingin kau bicara. Dekat-dekat aku. Masuklah, Sanca. Jadi belum kau temukan tempat penyimpanan pusaka itu? Belum. Jika diizinkan, aku akan mengambilnya dengan paksa. Kau selalu langsung pada titik persoalannya. Itu tidak salah. Tapi... menghadapi kenanga, kau harus mencari tahu kelemahannya. Sebagai perempuan yang sudah lama ditinggal suami,
Kenanga pasti kesepian. Kau ternyata benar-benar membangkang, Lorna. Kembalikan! Tidak mungkin. Perempuan tidak tahu malu. Ingkar janji. Kau pikir bersebadan dengan Sanca yang aku hadirkan, kau akan dapat mengalahkanku. Tidak semudah itu kalian bisa mengalahkan penguasa dendam dan kebencian, api arwah-arwah penasaran. Apalagi senjata Trisula penyebar maut ini masih berada di tanganku. Kenapa aku harus mencintaimu? Pertanyaanmu sering tidak aku mengerti. Apakah aku tidak pantas untuk dicintai? Aku bukan manusia. Aku hanyalah makhluk yang dihadirkan. Tak lebih dari sekumpal asap. Aku dikirim kemari melaksanakan tugas untuk membunuhmu. Tapi semuanya berbalik sejak pertama kali aku mengenalmu. Kakak, maafkan aku. Semua ini bersumber dari perempuan yang menyimpan dendam padamu. Selir Serite, usahanya tak akan berhenti sebelum dendamnya terbalaskan. Aku tak bisa berbuat banyak kecuali apa? Aku akan terbebas dari kendali Selir Serite
Jika menyatu dengan orang yang mencintaiku secara tulus di saat bulan purnama. Bahagia telah merasakan artinya cinta.